Hai, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys. Hai semua, kita akan mereview alur cerita film Love and Monster. Film ini dimulai setelah kehancuran asteroid menuju bumi dan dampak kimianya menyebabkan semua hewan-hewan berdarah dingin bermutasi menjadi monster yang besar. Oke, perkenalkan pemeran utamanya Joel Dobson. Sebut saja dengan Joel. Joel kehilangan kedua orang tuanya saat serangan monster pertama di daerahnya yaitu Farfield dan terpisah dari pacarnya. 7 tahun pun berlalu. Joel tinggal di salah satu bunker bawah tanah yang disebut dengan koloni, di mana orang-orang yang selamat telah berpasang-pasangan, tetapi tidak dengan Joel. Ia jomblo. Joel merasa kesepian di sana dan merindukan pacarnya Amy. Suatu ketika, koloni Joel diserang oleh semut mutan dan menyebabkan salah satu rekan Joel meninggal. Setelah tragedi itu, membuat Joel berkeinginan untuk pergi ke koloni yang lain dan menemui Amy. Pertualangan Joel pun bermula saat ia mulai meninggalkan bunker dan melewati pinggiran kota. Saat Joel diserang oleh monster kodok, ia diselamatkan oleh seekor anjing bernama Boy. Si Boy pun mengikuti Joel dalam perjalanannya dan membantu Joel dari bahaya lainnya. Saat asik melihat peta, tiba-tiba Joel jatuh ke dalam lubang monster cacing yang disebut dengan Sand Gobbler. Di saat itulah Joel diselamatkan oleh dua orang survivor yaitu Clyde Dutton dan Minnow, yang mana mengajak Joel dan Boy untuk bergabung bersama mereka menuju ke utara pegunungan. Di sana, cuaca dingin dan daratan lebih tinggi, di mana lebih sedikit monster di sana. Mereka mengajari Joel beberapa keterampilan bertahan hidup dasar dan mengajari tentang sifat monster bahwa tidak semua monster bersikap agresif dan menyerang manusia dengan mengatakan bahwa kamu selalu bisa tahu di mata mereka. Setelah di persimpangan jalan, Joel pun akhirnya berpisah dengan Clyde dan Minnow karena Joel bersikeras ingin menemui Amy. Clyde pun memberikan Joel sebuah granat sebagai senjata cadangan. Joel terus berjalan ke arah barat. Tiba-tiba, ia bertemu dengan monster kelabang yang menyerangnya. Akhirnya pergulatan pun dimulai. Joel berhasil menembak dan membunuh monster itu dengan panahnya dan menyelamatkan Boy. Inilah monster pertama yang Joel bunuh. Saat malam hari dan hujan pun turun, Joel dan Boy berlindung di sebuah motel yang kosong. Di situ Joel bertemu dengan robot bernama Mavis. Sebelum baterainya lobet, Mavis membantu Joel menyalakan radio yang dibawa oleh Joel untuk menghubungi Amy. Saat baterai benar-benar habis, Mavis memperlihatkan trik kecil kepada Joel dengan menampilkan foto orang tua Joel di layar Mavis. Joel dan Mavis menghabiskan malamnya dengan melihat ubur-ubur terbang di depan motel tersebut. Keesokan harinya, Joel dan Boy melanjutkan perjalanan. Saat itu mereka diserang oleh monster Queen Sand Gobbler. Joel pun berusaha untuk melindungi Boy, dan saat keadaan semakin terdesak, Joel melemparkan granat ke arah mulut Queen Sand Gobbler yang membunuh monster itu seketika dan menyebabkan Joel terlempar ke dalam danau. Joel berusaha berenang ke tepi, tetapi ternyata tubuhnya dipenuhi lintah yang mana membuatnya sempoyongan. Dikarenakan racun dari lintah tersebut, Joel teringat pernah diberitahu Clyde tentang tumbuhan anti racun dan langsung memakannya. Saat Joel mulai jatuh pingsan, untung saja dia diselamatkan oleh orang-orang dari koloni Amy. Joel bangun dan akhirnya melihat Amy, yang mana Amy di sini sebagai pemimpin koloni para orang lansia. Joel diperkenalkan dengan survivor Cap dan anak buahnya, di mana Cap yang mengajak semua koloni Amy untuk pergi ke tempat baru dengan menggunakan kapalnya. Saat itu Joel mengajak Amy ke tempat sepi di dalam bunker. Dan Joel pun menyampaikan perasaan rindunya kepada Amy. Tapi sayang, Amy sudah pindah ke lain hati. Namun orang tersebut baru saja meninggal. Dan Amy masih dalam keadaan berduka. Setelah mendengar itu, Joel pun patah hati. Joel mencoba menghubungi koloni lamanya dan mereka pun terkejut mengetahui Joel masih hidup. Tapi sayang, koloni lamanya sedang bertahan dari serangan monster. Joel memutuskan untuk kembali ke koloni lamanya untuk membantu mereka. Malam hari pun tiba. Cap mengirimi Joel beberapa buah beri yang mana buah tersebut beracun.
dan Joel menyadari bahwa Cap menipu mereka. Joel bergegas memperingatkan Amy, tetapi Joel dipukul oleh anak buah Cap sehingga pingsan. Keesokan harinya, saat Joel terbangun dengan tangan terikat di pantai, Cap mengungkapkan bahwa kelompoknya bertujuan untuk mencuri persediaan makanan koloni Amy. Tiba-tiba muncul monster kepiting yang dikendalikan oleh Cap dengan rantai listrik. Cap memerintahkan monster kepiting menyerang Joel, tetapi Joel dan Amy memberikan perlawanan. Saat Amy berhasil merebut senjata anak buah Cap dan melempar ke arah Joel, tetapi Joel malah menatap mata monster kepiting itu. Joel malah menembak rantai listriknya, yang mana membebaskan monster kepiting dari sengatan listrik. Monster kepiting meninggalkan Joel dan langsung menyerang Cap dan anak buahnya, kemudian menenggelamkan kapal mereka. Setelah itu, Joel merekomendasikan Amy dan koloninya untuk pergi ke utara. Nah, disinilah mereka berbagi ciuman perpisahan romantis. Amy berjanji akan menemukan Joel kembali. Joel berjalan kembali ke koloninya untuk mengajak mereka semua ke pegunungan. Di radio, Joel menginspirasi koloni lain untuk muncul ke permukaan dan mengajak semua orang menuju ke pegunungan utara. Clyde dan Mino yang sudah berada di pegunungan bertanya-tanya apakah Joel akan selamat. Dan film pun berakhir.